Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina safina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, para santri-santri pesona Miftahul Huda yang sangat kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita sekalian sehingga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu berkorban untuk yang kesekian kalinya. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal yang saleh. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para santri yang kami hormati, alhamdulillah pada saat-saat seperti ini di mana kebanyakan manusia kesulitan untuk mencari nafkah, kita tetap diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkorban seperti yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka bersolatlah dan sembelihlah korban, maka bersolatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban. Juga telah disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun langkum, saya diperintah untuk menyembelih korban dan korban adalah sunnah bagi kita sekalian. Sekaligus kita mengamalkan sikap kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang telah diperintahkannya dan sekaligus berbagi dengan sesama, dan akhirnya semoga apa yang kita lakukan senantiasa mempunyai nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal baik kita semua, dan santri-santri bisa mempraktikkan bukan hanya teori yang kita kaji, tapi kita bisa mempraktikkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om ini yang diparingi mungkin untuk pesona tahun juga. Terima kasih, semoga pesona saya makin jaya, bermanfaat untuk